Hervey Moes kecewa dengan Sandra Dewi karena kelakuan istri saat di kejaksaan. Saat tadi di kejaksaan, Sandra Dewi tak perlihatkan raut wajah yang sedih atau prihatin. Justru tiba di kejaksaan, Sandra Dewi kemarin langsung tebar senyuman di hadapan awak media. Tingkah Sandra Dewi itu pun terlihat tak seperti orang kena masalah, sehingga muncul anggapan publik kalau Sandra Dewi sudah gak peduli pada kasus yang menimpa suaminya. Padahal suami di dalam tahanan sudah pusing tujuh keliling karena kasus makin hari semakin bertambah kemana-mana. Yang terbaru, Hervey Moes, suami Sandra Dewi, dijerat kasus pencucian uang yang tentunya akan menambah berat vonis hukumannya nanti. Semakin banyak tekanan Hervey Moes, kabarnya sangat kecewa dengan Sandra Dewi. Hervey Moes tak suka dengan sikap Sandra Dewi yang seolah melupakan sang suami saat di kejaksaan. Pakar ekspresi Kirdi Putra menerangkan alih-alih malu, istri pengusaha batubara itu malah disebut cukup tenang datang ke Kejaksaan Agung pada Kamis 4 April 2024. Pemanggilan Sandra Dewi dari pihak Kejagung dengan keperluan untuk memeriksa soal rekening. Pihak Kejaksaan akan mendalami keterangan Sandra Dewi soal apakah rekening itu ada terkait dengan kasus korupsi komoditas timah tersebut.